dan uang. Bom, apa dan uang? Namanya itu 2000-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tajam. Sekarang saya berada di palang pintu itu ya teman-teman, di JPL 135 teman-teman. Ini teman-teman palang pintunya ya, masih baru, masih gres ya, sama seperti di JPL 16 teman-teman, masih terbungkus plastik ya teman-teman. Itu palang pintu yang baru ya teman-teman ya. Ini palang pintu yang sudah lama teman-teman. Coba kita lihat ke depannya teman-teman. Ini palang pintunya teman-teman. Wah, sangat bagus sekali teman-teman. Ini untuk lampunya teman-teman. Masih bagus ya teman-teman. Itu untuk posnya ya teman-teman, pos JPL 135 teman-teman. Coba kita dekati ya teman-teman, kita dekati teman-teman. Ini perlintasannya, nanti kita akan menantikan kereta api Pandalungan yang akan lewat ke arah ke pos JPL 135 ya. Pandalungan nanti melewati stasiun Rambi teman-teman, menuju stasiun Jember ya. Agak tiba di stasiun Jember pukul sekitar 10.45 ya. Ini untuk posnya JPL 135 teman-teman. Coba kita dekati teman-teman. Nah, mantap sekali teman-teman. Mantap posnya teman-teman. Mantap sekali teman-teman. JPL 135. JPL 135 Jalan Merak teman-teman. Ini dalam posnya ya teman-teman. Nah, sudah terpasang teman-teman. Tombolnya teman-teman sudah terpasang ya. Ini kabelnya arah ke untuk kabelnya teman-teman. Nanti ke perlintasannya. Wah, sudah mantap. Sekali ini palang pintunya ya teman-teman, yang lama dan yang baru teman-teman. Ini ada boxnya juga ya teman-teman, box yang lama ya teman-teman ya. Kita lihat teman boxnya. Ini pembatas kereta api yang lama ya teman-teman. Ini lampu perlintasannya yang lama teman-teman. Coba kita mundur dulu teman-teman. Ini yang lama ya teman-teman. Sedangkan yang ini teman-teman. Nah,
masih keras teman-teman. Untuk palangnya sisi utara rencananya ya teman-teman, perlintasan JPL 135 rencananya akan aktif di bulan Agustus bulan depan ini ya teman-teman. Tinggal menunggu hari ya teman-teman. Ini sangat cantik dan sangat keren sekali ya untuk para pecinta kereta. Untuk hunting di JPL 135. Wah, keren sekali. Nanti kita nantikan keseruannya lagi ya, teman-teman. Bentar lagi kereta api Pandalungan akan melintas ya, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, beri saran dan kritik ya teman-teman untuk channel Tajam agar terus berkembang teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Next video ke selanjutnya ya teman-teman ya. Thank you.